Pemirsa, siapa yang tidak kenal dengan Nadeo saat ini? Setelah aksinya di bawah mistar gawang pada laga Indonesia kontra Singapura beberapa waktu lalu, Nadeo kini selalu menjadi perbincangan publik. Namun tidak banyak yang tahu kalau pria kelahiran Kediri ini ternyata sejak remaja sudah memiliki segudang prestasi. Lantas prestasi apa saja yang telah diperoleh Nadeo? Berikut liputannya untuk Anda. Tiga piala ini menjadi bukti sejarah prestasi tim sepak bola SMA Negeri 8 Kota Kediri di ajang Liga Pendidikan Indonesia tahun 2013, 2014, dan 2015 ketika diperkuat oleh Nadeo Argawinata. Kiper Timnas Indonesia asal Kediri Jawa Timur ini tengah menjadi sorotan atas aksi penyelamatan heroik ketika Timnas Indonesia melawan Singapura di leg kedua babak semifinal Piala AFF 2020. Di mata gurunya, alumni asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri itu memang dikenal berbakat dan prestasi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Selain ikut menyumbangkan 3 buah piala bergilir pada Liga Pelajar Indonesia, Nadeo juga direkrut oleh klub Persik Kediri Junior. Bahkan ketika duduk di kelas 12, penjaga gawang berusia 24 tahun itu dipanggil Timnas U18 untuk ikut seleksi. Sosok Nadeo yang disiplin dalam berlatih serta bertanggung jawab dan jujur adalah sifat yang paling dikenal oleh segenap guru dan teman di sekolahnya. Sosok Nadeo adalah sosok yang disiplin. Disiplin dalam berlatih, kemudian juga masuk dalam pelajaran. Kemudian juga sosok bertanggung jawab dan jujur. Sehingga ketika ada pelajaran dimulai, Nadeo masih latihan di luar. Ketika selesai latihan, Nadeo segera menemui gurunya. Seluruh masyarakat Indonesia pun kini berharap Nadeo kembali menunjukkan performa terbaiknya dan mampu tampil gemilang pada laga final Piala AFF kontra Thailand yang akan digelar di Stadion Nasional nanti malam. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.